Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anak ceria, hura! Angkat tanganmu, satukan cipta. Melangkah bersama kita berkarya. Meraih cita-cita bersama. Membangun bangsa. Kobarkan semangat di dalam diri. Mengisi hari dengan kreasi. Tunjukkan semua potensi diri. Agar jadi insan prestasi. Jaga asa. Kita bersama-sama. Bersama kita berkarya, meraih cita-cita bersama, membangun bangsa. Jaga asa. Kita bersama-sama terbang tinggi, meraih mimpi. Jaga asa, kita bersama-sama terbang bersama di anak ceria, di anak ceria. Ceria. Hura. Hei Zizi, kamu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter hewan. Kalau kamu Haikal, cita-cita kamu mau jadi apa? Apapun. Kalau kamu Nathan, cita-cita kamu mau jadi apa? Baik. Kamu cita-citanya mau jadi apa, Kianzi? Jadi penyanyi. Kamu Cika, cita-cita kamu mau jadi apa? Cita-cita aku mau jadi itu dokter. Hey teman-teman, kita tanya sama Bunda M nih cita-cita yang bagus. Hai Elsie. Hai Bunda. Nida. Enggak, teman-teman duduk yang manis dong. Boleh? Oke. Ini ada mic-nya. Ada juga. Iya, ada juga buat siapa? Patan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Hari ini jumpa lagi dengan Bunda Erni dan teman-teman kita dari Kampung Dongeng Kita Bengkulu tentunya. Satu jam bersama Bunda Erni dan teman-teman, kita akan bernyanyi, kita akan bercerita dan kita akan menari bersama-sama. Dan ada lagi loh. Nah, teman-teman, hari ini di edisi 22 November 2023, Bunda Erni dan teman-teman akan membawakan tema tentang apa ya? Bersabar dalam meraih cita-cita ya. Nah, adik-adik yang di rumah maupun yang di studio, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita akan dengar sapa-sapa dari teman-teman kita. Dan seperti biasa, Bunda Erdi hari ini ditemani oleh host kita seperti biasa, Arsi. Hai Arsi. Hai Bunda. Assalamualaikum Arsi. Waalaikumsalam Bunda. Gimana hari ini Arsi? Senang? Senang. Wah, Arsi hari ini gembira? Gembira. Tentunya ceria juga ya Arsi ya. Nah, teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, kita dengar sapa-sapa dari teman kita Arsi. Silakan Arsi. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Arsi. Umurku 6 tahun. Saya
tinggalnya di pagar dewa. Cita-citaku menjadi pramugari. Wah, masih bertahan di cita-cita menjadi pramugari. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ada Fatan. Silakan Fatan. Assalamualaikum Fatan. Waalaikumsalam. Ayo kenalan sama teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Wah, Bu Nathan umurnya 5 tahun teman-teman. Nathan udah sekolah belum? Udah. Wah, teman-teman, Nathan umurnya 5 tahun ya teman-teman. Nah, sekarang kita dengar sapa-sapa dari Zizi. Hai Zizi. Hai Bunda. Silakan sapa-sapa teman-temannya, duduk yang manis. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Zizi. Saya umurnya 55. Oh, 5 tahun umurnya ya. Oke, tepuk tangan dong buat Zizi. Ada di sebelah Zizi siapa ya, Arsi? Cika. Ada Cika di sucikannya dong, diminta sapa-sapa temannya. Cika, silakan sapa-sapa temannya. Hai teman-teman. Kasih mic-nya sayang. Nama aku Cika, umur aku 5 tahun, cita-cita jadi dokter. Wow, teman-teman, cita-cita Cika mau menjadi dokter. Mau jadi dokter apa ya? Wah, mau jadi dokter. Kalau Zizi tadi udah Cika, ada lagi nih yang cantik imut-imut. Kan sih? Silakan. Hai, perkenalkan nama aku Kianzi, umur aku 5 tahun. Aku bersekolah di TK Bakti Famili. Cita-citaku mau jadi penyanyi. Wow, mau jadi penyanyi? Boleh sekarang. Hebat ya, mau jadi penyanyi juga boleh. Cita-cita yang bagus. Sekarang kita dengarkan Haikal ya. Silakan. Mic-nya dikasih. Oh, pinter. Terima kasih, Patan. Ayo, kenalan sama teman-teman. Hai. Hai. Namanya siapa? Haikal. Oh, namanya Haikal. Haikal umurnya berapa tahun? 5 tahun ya? Iya. Nah, teman-teman, Haikal punya cita-cita mau jadi apa nih? Pak polisi. Mau jadi pak polisi. Wah, bersiap. Iya, gitu ya? Wah. Nah, teman-teman yang di rumah, sesuai dengan judul kita hari ini, cita-citaku, kita akan mendengarkan teman-teman tadi ya, sudah mendengarkan ya, sudah mendengarkan sapa-sapa teman-teman dan cita-cita dari teman-teman kita semua. Tentunya adik-adik yang di rumah maupun yang di studio punya cita-cita kan? Wah, punya cita-cita juga. Tepuk tangannya mana dong? Wah. Oke, teman-teman, sebelum Bunda lanjutkan, kita akan saksikan yang satu ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Anak.